Boleh kau dok belajar Al-Quran dengan talia, contohnya dengan FB, tanpa rojok kepada guru Al-Quran. Boleh kau dok gini. Ya Quran ni ya kena ngaji musafahah dah. Bibi ni. Tengok bibi dia sebut lagu mana. Nah, kita dengar Syekh Khalil Husari baca lagu ni. Kita baca paulaik. Oh, lebih kurang dah hamba tu paula. Ha, jalan dah tu. Nama lebezo lapa dengan faulanya F tak kadang-kadang tak perasa. Maka Quran ni ya kena ngaji tengok bibi. Tengok mulut. Patut tak guru dengar. Ah, dok lagi tu. Mucung sikit. Lidah dok jelek lagu tu sikit. Ah, baru tu baru tu bib. Pak kalau FB. Orang nak jadi doktor pun tak boleh ngaji dengan FB. Nampak? Ya ada bab-bab boleh ngaji FB, ada bab tak boleh ngaji dengan FB. Nampak aku weh tak boleh tak jadi lah mana FB. Nampak? Nampak ya wak mudah. Nah, orang ke masuk. Apa FB tak boleh. Ya kena ngaji dah. Cuma kalau nak buat tambah untuk sasaringnya, untuk asasi, tapi tepat tu payah. Ya kena musafahah juga Al-Quran ni deh. Sebab ya nak dengar, kita sebut tu betul ke tidak.